Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jauhar di channel Pak Puguh Elmiawan Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu mengerjakan latte master camp bertingkat. Yang pertama dilakukan adalah kita mengetik F9 agar keluar titik nolnya, yaitu ini nih, titik nol. Lalu setelah itu kita bikin bendanya. Misalnya saya ambil contoh. Nah, panjangnya berapa? 20. 10. Ke atas klik, lalu kita lanjutkan. Sini panjangnya berapa? 30. Nah, kita klik. Lanjut. Klik panjangnya berapa? Naik 5. Lalu kita klik panjangnya, saya ingin 20. Nah, lagi karena perintahnya tingkat 3 dari tugasnya, maka tambah lagi. Aduh, maaf. Saya bikin naik 10. Lalu ke kiri sepanjang 10. Nah, apa yang saya lakukan ini sebenarnya adalah jalur pahatnya nanti. Jadi dia nanti ke sini. Oke, selanjutnya yang dilakukan adalah kita stock setup. Untuk apa? Nah, untuk menentukan benda kerjanya dan ininya, caknya. Pertama benda kerjanya dulu. Benda kerjanya kita atur. Harusnya disesuaikan ukuran, maksudnya ukuran benda kerja aslinya loh, yang bundarnya tahu. Nah, kita bikin dari sini sampai sini. Nah, lalu kita bikin yang namanya margin. Margin itu apa? Toleransi, biar ini tuh kan gak mungkin pas nih. Yang ini nih benda kerjanya nggak mungkin ukurannya pas gini. Oleh karena itu kita lebihin di bagian diameternya, kita lebihin 2, inilah 2 ya. Lalu untuk bagian kanannya kita bikin 2 juga. Nah, bagian belakangnya yang dijepit cak nantinya saya bikin 10. Oke. Nah, ini sudah jadi. Benda kerja aslinya itu kayak gini. Lalu nanti alur yang akan dimakan sih kayak gini. Lalu kita bikin caknya. Caknya agar simpel, kita langsung ini make from 2 points. Itu yang jepit. Nah, kita zoom. Yang jepit itu segini. Oke. Tek. Oke. Udah, gitu dong. Kita checklist. Nah, sudah jadi. Jadi posisinya sudah siap. Benda kerjanya sudah siap, caknya juga sudah siap. Lalu yang kalau udah kayak gini tinggal prosesnya, yaitu pemakanannya. Yang pertama dilakukan itu facing dulu. Ini kita menggunakan yang fitur face untuk facing. Untuk namanya terserah. Nah, oke. Kalau facing, lalu kita milih pahatnya. Pahat apa? Tentu saja pahat facing yang ini. Ini pahat yang digunakan untuk face dan di bagian kanan ya, karena benda kerjanya di sebelah kiri, maka kita makainya pahat yang kanan, holder yang kanan. Oke. Okay. Nah, jadi kayak gini. Lalu selanjutnya setelah di facing, kita itu apa namanya, roof, yaitu pemakanan roof. Kita menggunakan proses pemakanan yang chain. Nah, lalu
yang mana nih yang mau kita makan? Biasanya dari sini, bukan dari sini ya, dari sini sampai sini. Oke. Dari sini nanti makannya gini, set 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 set. Oke. Nah, kalau udah tinggal kita checklist. Nah, pilih pahatnya. Pahat yang digunakan untuk makan yaitu roux. Ini untuk spindle speednya, max spindle speednya itu nanti kalian atur kecepatannya. Kalian itu ya gitulah. Spindle speed itu itunya, gesernya. Jadi gesernya itu cepatnya berapa? Kalau ini 175 sesuai yang udah di sini aja saya mah. Oke. Okay. Tinggal di oke. Okay. Nah, kalian lihat set 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 set. Nah, nanti kayak gini jadinya. Lalu setelah dimakan, ada yang namanya proses finishing. Kita menggunakan fitur finish di Tollpet Finish. Sama menggunakan chain juga. Kita pilih apa namanya garisnya dari sini sampai sini. Oke. Nah, kalau finishing kita menggunakan yang pahat finish yang ini, out finish right day. Oke. Kalau sudah tinggal di oke. Nah, sudah jadi. Ini dia programan CNC latte sudah jadi. Nanti tinggal masukin yang G1 ini. Setelah itu untuk melihat hasilnya, kita pencet yang ini nih, yang namanya verify selection operation. Nih, pencet. Nah, ini untuk kalian lihat mau seberapa cepat nih timelapse-nya. Kalau saya jangan cepat-cepat, agak lambat. Nah, lama. Ini untuk quality sama speednya saya lebih memilih quality. Oke, okay, kalau udah kalian mau lihat yang ini, nah tinggal di start. Maaf, biar lebih jelas. Tinggal di start. Seng, ini pacing. Lalu di row. Serang, bentuknya sesuai yang tadi. Di row. Serang. Nah, sudah di finishing menggunakan part finishing. Oke, itulah cara membuat program CNC latte. Untuk yang milling masih semester depan, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.